Hai semua, salam sejahtera. Saya dah lama tak buat video sebab kekangan masa, tapi memandangkan sekarang kita sedang berada dalam tempoh kawalan pergerakan, okey, disebabkan virus outbreak COVID-19. Jadi kita semua kena berada di rumah lah, dan saya nak bagi sikit pesanan pada semua pelajar sebelum kita mulakan discussion kita hari ini. Supaya beri kerjasama, duduk dalam rumah diam-diam, jangan mengada nak keluar walaupun kadang tu kita bosan, kita rasa nak keluar kan, tapi jangan keluar sampai 31 Mac ni. Dan jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran, gunakan masa ni untuk kita ulang kaji, study balik apa yang kita pernah belajar, lagi pelajar yang nak SPM tahun ni kan. So jangan lupa SPM walaupun cuti panjang. Okay, so yes, duduk rumah diam-diam. Okay, just stay at home, jangan pergi berjalan. Ingat diri, kesihatan diri dan juga keluarga dan orang lain juga. Okay, alright, so kita mulakan perbincangan kita. Saya nak terus go through soalan. Tak ada, maksud saya beberapa hari ni insyaAllah saya akan post beberapa soalan dan saya akan letak link dekat description. Pelajar boleh cuba try dulu untuk buat soalan sebelum tengok video ni untuk discuss jawapan lah. Ini yang topik yang saya letak ni adalah topik pelarasan, okay, ulang kaji topik pelarasan dan khusus hanya untuk akaun belum terima sahaja. So ini semua adalah pelarasan yang melibatkan akaun belum terima. Saya ada pernah go through juga akaun belum terima punya punya topik sebelum ni. Boleh check dalam playlist channel saya, ada saya letakkan bawah topik tingkatan 4. Ha, so boleh go through kat situ jugalah kalau nak tengok contoh soalan yang lain. Okay, so ini adalah soalan bahagian B yang saya letak ni. Dia ada beberapa soalan sebenarnya, tapi saya hanya ambil bahagian akaun belum terima sahaja. Dan kita kena sediakan akaun T. So kita kena buka akaun T untuk kita selesaikan soalan tersebut. Okay. Dan kita tengok kat sini, maklumat yang diberi adalah petikan dari imbangan duga. Okay, so kita tahu yang kita dapat sini adalah petikan imbangan duga perniagaan syarikat Buku United pada 31 Disember 2017. Okay, so kita punya tarikh kita adalah pada 31 Disember. So disebabkan ini adalah petikan imbangan duga, jadi kita ada bahagian debit dan juga kredit. Okay, so dia ada dua lajur, debit dan kredit lah. Cuma dia hanya bagi petikan yang relevan sahaja. So kita ada akaun belum terima, hutang lapuk dan peruntukan hutang ragu. So ketiga-tiga akaun ni yang ada dalam imbangan duga, dia merupakan catatan pembukaan kita untuk kita buat akaun belum terima kita. Untuk kita buat semua ketiga-tiga akaun ni. Kita cuba refresh balik kita punya pengetahuan, okay, daripada apa yang kita pernah belajar masa tingkatan 4. Kita mula kita buka buku catatan pertama, betul tak? Kita buat journal, lepas tu kita pindahkan ke ledger. Daripada ledger, kita buat imbangan duga. Okay, kita kira baki akhir dan lepas tu kita pindahkan ke imbangan duga. Betul tak? Jadi kena tahu, petikan imbangan duga yang kita ada ni adalah daripada ledger yang sedia ada. Maksudnya kita dah pernah buat lah ledger sebelum ni. Sebab tu kita ada akaun belum terima, hutang lapuk dengan peruntukan hutang ragu ni dalam imbangan duga ni. Okay, so tiga-tiga ni adalah datang daripada ledger kita. So akaun kita tiga-tiga ni, kita kena masukkan amount dia semua ni. RM12,200 akaun belum terima, kena masukkan dalam akaun belum terima bahagian debit. Hutang lapuk RM400, kita kena masukkan ke dalam akaun hutang lapuk bahagian debit. Dan peruntukan hutang ragu RM600, kita kena letakkan dalam bahagian kredit akaun peruntukan hutang ragu kita. Okay, so tu first step dia. Nampak je ada imbangan duganya petikan. Lepas tu dia suruh buka akaun. Semua maklumat yang dia bagi dari petikan tu anggap dia macam kitanya bagi awal. Catatan untuk kita buka setiap akaun yang dia suruh buka tu. Okay, so saya akan masukkan kat sini. Okay, so dia masih lagi Disember 31.
tapi dia baki bibi. Jangan confuse dia dengan baki bibi satu hari bulan. Baki bibi satu hari bulan tu adalah untuk tempoh baru. Sekarang ni kita masih lagi pada 31 Disember. Kita belum tutup akaun kita lagi. Okay, kita belum final lah lagi, senang kata. Sebab kita kena buat pelarasan. So semua benda ni berlaku masih lagi pada 31 hari bulan. So kita letak baki bibi tapi dia masih lagi 31 hari bulan. Okay, so kena ingatkan tu. Dan tarikh, dan amount dia kita ikut je dalam imbangan duga yang dia bagi. Dan saya buat yang sama untuk hutang lapuk dan juga peruntukan hutang ragu. Okay, so first step ni senang je. Kita letak je semua amount yang dia bagi dan kita ikut bulat-bulat. Kalau katakanlah ada yang tak sure nak letak debit ke kredit, ikut je yang dalam imbangan duga yang dia bagi tu. Tapi sepatutnya pelajar dah kena tahulah kenapa setiap satu tu belah debit dan kenapa ada yang belah kredit. Okay, so untuk hutang ragu, belah kredit. Okay, kenapa akaun belum terima dan hutang lapuk belah debit dan kenapa akaun peruntukan hutang ragu belah kredit? Dia adalah berkaitan dengan ciri-ciri akaun tersebut. Okay, so akaun belum terima adalah akaun aset. Dia aset. Sebab tu dia berada di belah debit. Maksudnya baki awal dia, baki yang natural dia sepatutnya berada di sebelah debit sebab dia aset. Hutang lapuk pula adalah akaun belanja sebab dia mendatangkan kerugian kepada kita punya perniagaan. Bila kita tak dapat kutip hutang, okay, hutang lapuk ni kena fahamlah dia adalah hutang yang kita tak berjaya kutip atau hutang yang gagal dikutip. Memang kita dah confirm kita tak akan dapat kutip hutang ni. Okay, so dia mendatangkan kerugian kepada perniagaan kita. So dia adalah akaun belanja. Sebab belanja akan mengurangkan keuntungan. Kalau belanja lebih daripada hasil, dia akan mendatangkan kerugian lah. Okay, so that's why hutang lapuk ni berada di sebelah debit. Okay, so dia debit sebab dia akan mengurangkan untung kita. Untung bersih dan juga hasil belah kredit. Belanja dia akan mengurangkan kita punya hasil. Okay, mengurangkan keuntungan kita, so dia berada di sebelah debit. Peruntukan hutang ragu ni pula adalah akaun kontra. Okay, kontra kepada kita punya akaun belum terima. So ABT kita ni, akaun belum terima kita ni adalah akaun induk. Peruntukan hutang ragu dia adalah akaun kontra kepada akaun belum terima. So akaun kontra ni maksudnya kontra, dia punya catatan adalah berlawanan. Dia akan mengurangkan akaun belum terima kita. Kalau akaun induk dia sebelah debit, dia akan jadi belah kredit. So sekarang ni akaun belum terima dia aset, so dia belah debit. Sebab itulah akaun peruntukan hutang ragu berada di sebelah kredit. Okay, ni semua adalah basic catatan bergu. Saya harap semua pelajar dah faham konsep asas ni. Okay, okay, so kita terus tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni dia khusus untuk bahagian pelarasan. Bila kita buat topik pelarasan ataupun apa-apa topik dan kita ada maklumat pelarasan, dia akan letak dekat maklumat tambahan. Okay, so kalau ada maklumat tambahan means kita akan ada pelarasan. So kita tengok yang pertama, pada 31 Disember 2017, okay, seorang penghutang Pak Ali telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Jadi baki hutangnya sebanyak RM1,200 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okay, yang ni straightforward. Dia dah bagi tahu kita yang ni hutang lapuk. Pak Ali ni pula adalah kita punya penghutang. Penghutang means dia adalah kita punya akaun belum terima sebelum ni. So dia pernah berhutang kepada dari kita. Dia pernah berhutang dengan kita. Dan sekarang dia diisytiharkan muflis. Muflis means dia bankrupt, dia tak dapat bayar hutang lah. Okay, jadi kita kena hapuskan baki hutang kita dan letak dia ke dalam akaun hutang lapuk. Maksud kat sini, hutang lapuk kita yang sebelum ni RM400 ni belum termasuk dengan maklumat Pak Ali ni. Sebab tu kita kena adjust balik. So kita kena update balik akaun hutang lapuk kita dan letak RM1,200 daripada Pak Ali punya record ni. Okay,
Jadi apa yang berlaku sekarang, setiap kali kita ada hutang lapuk, dia akan mengurangkan akaun belum terima kita. Sebab hutang tu kita kena keluarkan lah, maklumat Pak Ali kita kena keluarkan daripada akaun belum terima kita, dan kita kena record dia sebagai hutang lapuk. So apa yang berlaku sekarang, hutang lapuk kita akan bertambah. Okay, hutang lapuk kita akan bertambah sebanyak amount tersebut lah, $1,200. Dan hutang lapuk pula adalah akaun debit. Jadi setiap kali berlaku penambahan, dia akan berada di sebelah debit. Dan kita kena kurangkan kita punya akaun belum terima kita. Sebab sekarang ni kita kena keluarkan rekod Pak Ali daripada akaun belum terima kita. Dia adalah penghutang kita sebelum ni. Kita pernah rekod dia kat dalam akaun belum terima sebelum ni. Dan sekarang dia tak dapat bayar, so kita kena keluarkan dia. Okay, so kita kena keluarkan Pak Ali daripada akaun belum terima, akaun belum terima kita sebanyak $1,200. So kita keluarkan. Akaun belum terima adalah akaun aset. Jadi sebarang pengurangan akan berada di sebelah kredit. Okay, so penambahan akan berada di sebelah debit. So kita rekod catatan bergu pada Disember 31. Semua pelarasan memang Disember 31. Maksud saya pada tempoh akhir. Okay, bergantung pada soalan. Tak semestinya semua tempoh akhir 31 Disember. Boleh jadi 30 Jun. So kita follow soalan. Okay, tapi dia memang akan berlaku pada tarikh akhir. Tarikh imbangan duga lah, senang cakap. Okay, ikut tarikh imbangan duga dia. So kita punya catatan bergu kita, akaun belum terima akan dikurangkan sebanyak $1,200. Dan kena ingat balik catatan bergu, pada akaun tersebut kita akan letak akaun yang partner dengan dia. Sekarang ni dia punya akaun belum terima, partner kita adalah hutang lapuk, betul tak? Kita punya catatan bergu kita adalah antara hutang lapuk dengan akaun belum terima. So maksudnya dalam akaun belum terima, butiran yang kita letak adalah hutang lapuk. Akaun yang partner dengan dia tu. Okay. Dan amount dia $1,200. Dan dalam akaun hutang lapuk pula, okay, kita tambah akaun hutang lapuk sebanyak amount yang sama. Dan kita letak maklumat pada butiran sebagai akaun belum terima. Okay. Dalam akaun belum terima kita akan nampak butiran hutang lapuk, dan dalam akaun hutang lapuk kita akan nampak butiran akaun belum terima. Okay, tapi dia punya catatan dia memang kena follow kesan yang berlaku pada akaun tersebut. Macam sekarang akaun belum terima berkurang, so kita kena tunjuk dia berkurang pada belah kredit. Tapi butiran dia tu kita letak akaun partner tu punya butiran. Okay, kesan dia tu ikut akaun tersebut sendiri. Okay, so sekarang ni akaun belum terima berkurang, sebab tu dia berada sebelah kredit. Dan akaun hutang lapuk bertambah, so kita letak dia pada belah debit. Tapi butiran dia akaun belum terima. Okay, so kena jelas kat sini eh. Alright, so kita tengok soalan nombor 2. Maklumat tambahan nombor 2. Sekeping cek bernilai RM500 telah diterima daripada Kasim. Seorang pelanggan yang hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk pada 5 tahun yang lepas. Okey. Jangan confuse kat sini. Ni dia terbalik daripada yang first. Yang first kita create account hutang lapuk. Maksudnya kita tambahkan hutang lapuk. Tapi yang kedua ni, walaupun dia ada perkataan hutang lapuk kat situ, tapi kita kena baca betul-betul. Kasim ni dulu dia pernah jadi hutang lapuk kita. Maksudnya sebelum ni dia pernah cakap dengan kita dia tak mampu bayar, dia tak ada duit lah, dia tak boleh bayar hutang. So sebelum ni kita pernah record dia sebagai hutang lapuk. Tapi tiba-tiba satu hari dia datang pada kita dan cakap dia nak bayar hutang yang sebelum ni dia tak mampu bayar, tapi sekarang dia nak bayar. Okay, dia macam tu konsep dia. Jadi apa yang berlaku, dia tak melibatkan hutang lapuk kita dah. Jadi dekat sini sebenarnya dia ada nak uji pelajar tentang lagi satu pelarasan ataupun lagi satu apa orang kata urus niaga yang boleh berlaku bila kita ada akaun belum terima yang dipanggil sebagai hutang lapuk terpulih. Okay.
So hutan laput terpulih ni dia adalah dia punya pelarasan dia yang tersendiri. Maksudnya dia ada akaun dia sendiri. Dia tak dekat, dia tak kacau hutan laput kita. Jadi maksudnya kalau sebelum ni kita pernah ada pelanggan yang kita punya hutang dah lapuk. Lepas tu dia datang balik kat kita suatu hari nanti, mungkin bertahun-tahun yang akan datang, dia datang balik dan dia cakap dia nak bayar. Yang ni kita panggil hutang lapuk terpulih. So catatan dia, kita akan buka hutang lapuk terpulih. Okay, akaun hutang lapuk terpulih tu sendiri. Dan lagi satu, kita akan buka akaun bank ataupun tunai. Ha, kalau dia bayar guna cek, kita akan buka akaun bank. Kalau dia bayar guna tunai, dia kita akan buka akaun tunai. Tapi catatan bergu dia adalah melibatkan hutang lapuk terpulih dan akaun bank. Dia takkan kacau akaun hutang lapuk kita, dia takkan kacau akaun belum terima kita. Dan dia memang takkan kacau akaun peruntukan hutang ragu lah. Walaupun kat situ dia tulis hutang lapuk, tapi hutang lapuk ni sekarang dia dah macam kita reverse dia. Jadi kita pulihkan hutang lapuk yang pernah berlaku sebelum ni. Dan kita buka akaun khas untuk dia yang kita panggil akaun hutang lapuk terpulih. Dia memang akaun dia sendiri. Okay, so akaun hutang lapuk terpulih ni adalah untuk merekod semua hutang lapuk yang kita dapat bayar, yang kita dapat collect. Okay, yang kita dah terima balik daripada penghutang kita. So dia tidak akan ada sebarang kesan terhadap mana-mana akaun yang kita kena buka sekarang ni. Okay, so dia takkan ada kesan kepada akaun belum terima, tak ada kesan kepada akaun hutang lapuk maupun akaun peruntukan hutang ragu. Jadi tak perlu record sebarang urus niaga, tiada sebarang catatan bergu dalam ketiga-tiga akaun ni. Okay, so soalan nombor dua ni dia adalah trick question. Nak uji pelajar sama ada pelajar faham tak konsep hutang lapuk terpulih. Okay, so hutang lapuk terpulih ni dia ada akaun dia sendiri. Kita akan buka akaun hutang lapuk terpulih dan kita punya catatan bergu adalah dengan akaun bank. Okay, so bank akan dapat masuk lah. So bank kita akan debit dan hutang lapuk terpulih ni adalah akaun hasil. Sebab sekarang kita terima kan, kita terima duit daripada penghutang tu. So dia akan menambahkan kita, so sebarang penerimaan akan menambahkan kita punya keuntungan lah. Okay, so dia berada di sebelah kredit. Dia adalah akaun hasil. Okay, so tak ada kaitan dengan tiga-tiga akaun ni. So tiada urus niaga yang perlu kita record. Okay, so kita tengok nombor tiga. Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan kepada 5% daripada jumlah akaun belum terima. Okay, peruntukan hutang ragu ni dia ada beberapa langkah yang kita kena ambil kira bila kita nak buat. Yang pertama sekali, kita kena kira dulu peratus dia. Okay, so kita ada 5% daripada akaun belum terima. Tapi kita kena faham akaun belum terima ni merujuk kepada akaun belum terima bersih. Okay, akaun belum terima bersih maksudnya kita kena tolak semua hutang lapuk yang kita baru buat. Kalau tak ada sebarang hutang lapuk yang baru, kita akan ambil je amount dia yang dah dikira masa imbangan duga. Tapi sekarang ni kita ada pelarasan daripada bahagian satu. Okay, kita ada hutang lapuk baru 1200 yang kita baru update, betul tak? Okay, so kalau kita kena kira hutang ragu, mula-mula kita kena finalkan dulu baki akaun belum terima kita yang baru, yang lepas dah update dengan yang maklumat tambahan yang pertama ni. Okay, so kita kena update. So maksud kat sini, kena kira dulu baki akhir akaun belum terima kita yang baru sebelum kita boleh buat yang ketiga tu. So kita akan tengok balik akaun belum terima kita. Okay, 12,200 kita ada. Lepas tu kita ada hutang lapuk yang kita baru buat. So baki dia akan berubah lah sekarang sebab kita ada pelarasan. Okay, so kita kena kira baki akhir kita yang baru sebelum kita buat yang nombor 3 tu. Mungkin ada yang tanya saya, yang hutang lapuk 400 ni tak ada apa-apa efek ke dalam akaun belum terima? Tak perlu kisah dia. Sebab 400 tu dah diambil kira masa sebelum kita buat imbangan duga ni. Means 12,200 yang kita ada dalam imbangan duga ni, yang ni dah ambil kira 400 hutang lapuk tu. So 400 tu dah tak perlu buat apa-apa kat dia. Cuma sekarang ni kita kena ambil kira 1,200 yang kita baru buat ni. So kita kena update balik kita punya akaun belum terima. So kita kira kita punya baki akhir dulu.
Okay, so kita kena tahu dahlah macam mana nak kira baki akhir. Saya harap semua pelajar sekarang pada tahap sekarang ni dah faham, dah tahu macam mana nak kira baki akhir. Okay, so kita kena tengok yang belah yang banyak. Okay, so kita mula-mula kita kena imbangkan dulu debit dan kredit kita. Tengok yang mana lagi banyak. Sekarang ni 12,200 lebih banyak daripada 1,200 kan? So ini adalah amount yang kita nak imbangkan pada dua-dua bahagian. So dua-dua bahagian debit kredit kena 12,200. Okay, so ini adalah total amount kita yang kita nak imbangkan pada kedua-dua bahagian. Jadi baki akhir kita yang kita nak kena isi adalah pada belah yang kurang tu. Okay, so belah kurang tu kita kena tambahkan dia untuk jadi 12,200. Okay, so 1,200 belum cukup lagi. So kita kena kira beza. Kira beza antara 12,200 dan juga 1,200 untuk kita dapatkan kita punya baki akhir. Okay, so kita kena letak. Jadi belah kredit ni dia kurang sebanyak 11,000. Okay, so ini adalah kita punya baki akhir kita. Harap semua pelajar dah tahu bahagian ni. So baki akhir ni adalah amount final dia yang kita akan bawa ke bawah pada tempoh berikutnya. So yang ni adalah 2018 lah. Okay, 2018 Januari. Ini jadi kita punya baki BB. 11,000. Dan amount ni, 11,000 ni, ini amount final yang kita akan letak dalam imbangan duga terselaras. Jadi lepas pelarasan, okay, bila kita dah siap buat semua pelarasan, amount baki akhir yang kita kira ni, ini adalah amount final dia. So amount ni lah yang kita akan guna untuk kita kira peruntukan hutang ragu. So 5% ni kita akan kira daripada 11,000 ni. Okay, sebab 11,000 ni adalah amount setelah kita tolak hutang lapuk yang baru tu. So 5% tu kita akan darabkan dengan 11,000 dan kita akan dapat amount sebanyak 550. Okay, so 550 ni adalah kita punya peruntukan hutang ragu untuk tempoh sekarang, iaitu 31 Disember 2017. Okay, so yang ni adalah 2017 punya yang kita baru kira untuk tempoh sekarang. Peruntukan hutang ragu 600 ni yang kita ada dari imbangan duga, ini adalah amount yang kita bawa daripada 2016. Macam mana kita nak tahu? Yang ni dia memerlukan pelajar untuk faham konsep peruntukan hutang ragu lah. Hutang ragu ni kita tak akan kira dia selagi kita belum finalkan kita punya akaun belum terima. Okay, maksud saya yang ni kat atas ni. Okay, kita kena buat dulu semua pelarasan tu akaun belum terima. Kita settlekan semua pelarasan yang ada. Lepas tu kita kira baki akhir. Lepas dah siap akaun belum terima lepas pelarasan, baru kita akan kira peruntukan hutang ragu. Okay, so maksudnya peruntukan hutang ragu yang 600 ni, ini adalah amount yang memang kita tak sentuh dia daripada 2016. Dia ada dekat imbangan duga kita bukan sebab kita baru kira dia tahun ni. Okay? Bukan sebab tu. Tapi kita ada 600 ni daripada tahun lepas yang kita bawa. Kita cuma bawa baki BB daripada tahun lepas. Tapi bila tahun ni kita tak sentuh dia. Sekarang ni baru first time kita nak kira untuk 2017. So 550 ni adalah untuk 2017. 600 yang dari imbangan duga ni adalah dari 2016. So maksud kat sini, pada Disember 31 2017, ini adalah kita punya baki akhir kita. Means dalam Disember 31 baki HB kita adalah sebanyak 550. Dia memang yang kita baru kira daripada maklumat tambahan tu memang amount PKK. Okay, kalau baki akhir means yang ni yang akan duduk dalam kitanya PKK. Dia memang amount kita sekarang. Dan kemudian apa yang kita kena buat? Kita kena bandingkan antara baki awal dan baki akhir.
baki 2016 ni, kita akan bandingkan dia dengan baki 2017 ni. Okay, antara 2016 dan 2017, apa yang kita ada? Adakah kita ada sebarang penambahan? So, kita kena tengok sama ada kita ada sebarang penambahan, peningkatan ataupun pengurangan hutang ragu. So, kita punya baki 2016 adalah sebanyak 600. Baki 2017 kita pula adalah sebanyak 550. Jadi, apa yang berlaku antara dua ni, terdapat pengurangan, betul tak? Ha, so, kita ada pengurangan hutang ragu sebanyak RM50. Means tolak RM50 lah. Sebelum ni 2016 600, sekarang ni berkurang jadi 550. So RM50 ini akan mengurangkan kita punya peruntukan hutang ragu. So peruntukan hutang ragu ni adalah akaun kontrak kepada akaun belum terima. Maksudnya punya baki asal dia akan berada di sebelah kredit. So sebarang penambahan akan berada di sebelah kredit dan sebarang pengurangan akan berada di sebelah debit. Jadi ini akan masuk di sebelah debit peruntukan hutang ragu kita. Okay, so kita akan letak dia pada Disember 31. Ini kita panggil pengurangan. Okay, dia akan mengurangkan kita punya hutang ragu. So pengurangan akaun, pengurangan hutang ragu ni adalah akaun hasil. Kita akan debitkan peruntukan hutang ragu tapi kita akan kreditkan hasil. So, kita akan kreditkan pengurangan hutang ragu. Sebanyak RM50. Okey, so saya padam. Okey, sebanyak RM50. Okey. Kita imbangkan kedua-dua bahagian, kita akan dapat 600 lah. Okay, 600 adalah amount yang kita nak imbangkan kepada kedua-dua bahagian akaun peruntukan hutang ragu kita. Dan baki akhir ni kita akan bawa dia ke bawah pada tempoh berikutnya. So masa Januari 1 nanti, ke bawah sebanyak 550. Okay, bukan 50 tau. 50 tu akaun hasil kita. Baki kita yang memang 2017 ni, yang 550 kita baru kira daripada peratus peruntukan hutang ragu tu. Okay, yang ni yang kitanya baki awal, baki akhir yang kita bawa ke bawah. Okay, so bukan 50 ni tau. Ha, jangan tersilap kat situ. Okay, so kita tinggal lagi satu yang kita belum settlekan, iaitu akaun hutang lapuk. Akaun hutang lapuk ni simple je. So semua pelarasan kita dah siap, kita cuma nak finalkan kita punya amount kita. Akaun belum terima kita dah siapkan, baki akhir dah kira. Akaun peruntukan hutang ragu pun kita dah kira baki akhir. So sekarang tinggal hutang lapuk. Kita kena pindahkan kita punya amount kita. So tambahkan belah debit kita ni, kita ada RM1,600 dan ini adalah amount yang kita nak imbangkan. Okay, so kita nak imbangkan sebanyak RM1,600. So amount ni adalah amount yang kita akan pindahkan ke dalam. Ha, ingat balik, hutang lapuk adalah akaun belanja. Akaun belanja kita akan masukkan dia ke dalam akaun untung rugi. Okay, dia adalah maklumat untuk akaun untung rugi kita. So pada Disember 31, untuk akaun belanja, kita akan masukkan dia ke dalam akaun untung rugi. Okay, akaun untung rugi ni adalah penyata kita yang pertama. Kita ada dua penyata, ingat tak? Kita ada akaun perdagangan untung rugi dan kita ada penyata kedudukan kewangan. Okay, so maklumat hasil dan belanja masukkan dalam penyata kita yang pertama, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, sebab tu kat sini bila kita settle buat untuk semua akaun belanja, macam hutang lapuk ni akaun belanja kan, kita akan pindahkan dia ke dalam akaun untung rugi kita, iaitu penyata kewangan kita yang pertama. Alright, so saya anggap yang saya buat ni, yang tengok sekarang ni adalah pelajar tingkatan 5 lah. Sebab pelajar tingkatan 4 dia belajar ni lambat sikit masa
akhir-akhir tahun nanti. Okey. So patutnya pelajar tingkatan 5 yang buat ulang kaji tentang topik pelarasan patut memang dah kena mahir buat accounting. Okey, so ni yang first kali yang saya cakap, kena tahu imbangan duganya maklumat ni adalah catatan pembukaan kita. Okey, so accounting ni dah tahu format dia, debit kredit. Masukkan je semua imbangan, amount imbangan duga yang dia bagi. Dan kena ingat kalau sebarang pelarasan, kita punya tarikh tu memang pada tempoh akhir, iaitu 31 hari bulan. 30 atau 31 bergantung pada soalan. Okay, soalan kita Disember 31, 2017. That's why kita letak Disember 31. Dan semua urus niaga yang berlaku pada pada tarikh ni, semua sama. Semuanya Disember 31. Sebab dia adalah pelarasan. Semua pelarasan akan berlaku pada Disember 31. Okay, so tu part yang penting yang kena ingat. Dan kedua, kena tahu catatan bergu. Okay, kita buat catatan bergu, kita kena tengok efek dia mesti akan berlaku pada dua akaun. Sekurang-kurangnya dua akaun patutnya lah. Okay, so macam hutang lapuk, dia akan melibatkan hutang lapuk dan juga akaun belum terima. Lepas tu, hutang lapuk terpulih, dalam soalan ni tak ada kena buat hutang lapuk terpulih, tapi kena tahu dia masih lagi sebenarnya ada catatan bergu dia, iaitu melibatkan hutang lapuk terpulih dan juga akaun bank atau tunai. Okay, so dia simple je. Lepas tu, peruntukan hutang ragu. Yang ni mungkin akan confuse sikit sebab kita mungkin tak nampak dia punya catatan bergu sangat. Okay, dia tak nampak debit kredit tu sangat, tapi sebenarnya dia ada, iaitu antara, okay, yang kat bawah ni saya tunjuk ni, iaitu antara sama ada kita ada pengurangan atau penambahan dan juga sama ada akaun hasil ataupun belanja. Okay, so ni side note ni sebenarnya saya dah pernah bagi sebelum ni, boleh tengok video saya tentang pelarasan. Okay, kalau kita ada pengurangan, terbesar sangat. Okay, kalau kita ada pengurangan, kita punya catatan bergu kita yang terlibat adalah debit peruntukan hutang ragu dan kita akan kredit pengurangan. Pengurangan hutang ragu ataupun kita akan direct masuk dia terus ke dalam akaun rugi. Yang ni semua, tapi apa-apa pun, dua-dua ni adalah akaun hasil. So dia berada di sebelah hasil, okay? So dia bergantung kepada kaedah yang kita guna. Kalau kita kaedah langsung, means dia direct, kita tak buka akaun pengurangan, okay? Tapi kalau kita tulis pengurangan pun sebenarnya tak ada masalah. Dan kalau ada penambahan, dia akan terbalik. Penambahan daripada tempoh, dua tempoh ni tau, daripada tempoh sebelum ni dengan tempoh sekarang, kena bandingkan dulu kedua-dua tempoh. Kalau ada penambahan, kita akan debit penambahan atau kita akan terus direct masukkan ke dalam akaun untuk rugi kita sebagai belanja. Okay, sebab tu dia belah debit. Sebab penambahan hutang ragu adalah kerugian kepada kita punya perniagaan. Dan kita akan kreditkan peruntukan hutang ragu. Maksudnya dalam akaun peruntukan hutang ragu ni, kita akan nampak dia duduk dekat belah kredit ni lah. Okay. Tapi baki akhir dengan baki awal ni, dia punya tempat duduk dia memang sama. Dia memang akan berada di, baki awal akan berada di sebelah kredit, baki akhir akan berada di sebelah debit. Cuma yang beza dia sama ada pengurangan atau penambahan tu, bergantung kepada perbandingan antara dua tempoh tu, okay? Bergantung kepada beza antara tempoh sebelum dengan tempoh sekarang. Okay, so itu sahaja. Kalau pelajar ada sebarang soalan, boleh komen kat bawah. Boleh cuba try buat, okay, macam saya cakap sebelum ni, saya akan letak link dia dekat description. So pelajar boleh cuba try dulu dan check balik jawapan dia pada video ni. Okay, so stay safe, take care semua. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye.